Yang mobil saya tak mobil saha saha hei kak Neng saha ya. Mani jangkung ki sopirna. Sadang. Sarang dah ye. Sendiri. Pas tu tiba nang sendiri ya. Ini bang, bawa mobil sendirian nih. Coba bang. Percaya. Penasaran tu. Nah, saya melihat tu. Saya tengok mobil itu dan tiba dan tidak mana. Bungkus. Di parkir di bawah parkir. Di dia we, tos. Tos di dia. Rapikan. Ya. Kalau di parkir Kebeneran. Ada acara. Ada acara. Kebeneran. Bal, kebetulan ini nanti malam penutupan kegiatan apa? Jumat Agustus. Jadi Alhamdulillah nanti bisa bersilaturahmi dengan pokoknya pulang dari sini upgrade nya nanti bakal langsung naik ke angkasa. Ke angkasa lagi kayak apa terus nak tentunya ini supir nak yang buat kan. Siap disulap. Sopir tinggal enggak percaya di Bandung kan dia sendirian ya. Tadi di tuna sendirinya itu nak. Maknya tinggal itu. Lihat sendiri, saya bawa sendiri. Supirnya di warung kopi. Bohong. Supirnya di warung kopi. Ditutup. Belum tahu ya. Ini dari aksi dosiar Ustadz Hamdan. Aduh, alhamdulillah. Ini pas momennya ya kesini. Alhamdulillah. Sehat ya. Yuk, kawihlah nanti bisa bertaruh nanti di malam ini khusus sama santri ya, santri ya. Assalamualaikum. Jangan soalnya gini, baru satu lagi persiapan.
kan nanti lupa nanti malam teh ada acara apa bar di itu ya yang di Jum mewakil presiden sepuluh malam ya baca Quran tadi lagi persiapan makanya suara mobil tet siapa ya saya lagi persiapan nanti malam itu Ipa tuh siap-siap mau ada acara mendadak tadi sama wakil presiden nanti tapi lewat Zoom. Lewat Zoom sekarang online. Online ya. Kita sama istri juga online. Online ya. Online ya. Malam ini sebetulnya acara semua mau Pak Iqbal di itu jalan ke Banjaran gitu ya. Batal. Kan ngajakin Pak Iqbal dulu ini batalin lah. Takut apa-apa aja. Pas saya was ini ke sendiri. Teteh nggak percaya sendiri juga ya percaya ya Allah ya Rabb ada iya teh ya kunci kok aneh ya nggak percaya kan astagfirullahaladzim berarti eta ada yang menemani cuma tidak kelihatan kakak kan kemarin saya janji waktu di Cianjur kita berdua ya saya mau pakai mobil yang gede iya lo ya ini si Arfi kan pakai mobilnya kan kemarin mau kan saya mau Pajero takut gimana gimana gitu nyoba dulu yang sedang ingin tahu itunya di setting iya teh nggak percaya ya jangankan mobil istri pun saya anak udah tiga kan aja berapa dua tuh ya. Lebih tajam saya empat lebih kurang satu ini goyangannya belum paten sama saya tuh kan jangan dilihat kecilnya ya tapi digoyangkan di goyangan ya luar biasa eh minum dulu nih jauh-jauh nih aduh ya Allah ini bermusim minumnya minum dulu ya oke semuanya nanti pokoknya ini kebetulan memang tidak dicadangkan ya jadi saya juga tadi kaget begitu ada suara apa suara klakson kata saya apa tuh tesopan saya tersah di rumah saya cing tiang tiang gitu langsung saya ambil kamera jembal nih kamera sekalian nih yang apa aja rumah turun kena mobil nggak turun nggak nih kalau nggak berhenti di pom bensin saya kan pom bensin sholat asar dulu tadi jam 5 kurang juga bal udah nyampe biasa ya bawahnya luar biasa. Saya masih bertanya-tanya sih bang. Naiknya kumaha gitu naik tekan jam. Jangankan naik mobil naik istri pun. Itu kita buktikan di sini banyak. Janji. Katanya tadi katanya begitu turun ya minta satu. Luar biasa ya Ustaz Hamdan jauh-jauh dari Bandung nih Haji Salman guys Haji Salman saya sekarang mau nantang Kang Haji Mukmin main PS kemarin saya nantang ke sana kalah oi sekarang saya mau nantang internasional sesepuh Abil. Tadi tidak ada kita coba. Tidak ada musuhnya, kalah semua soalnya tidak ada tandingannya. Nanti malam kita tanding. Oke guys, karena ini nanti sambung lagi ya. Karena sekarang mungkin kasihan juga beli-beli. Capek. Siap dulu. Siap dulu. Kalau mau mandi-mandi dulu. Karena sebentar lagi kan mandi, saya juga belum mandi. Saya mah kan gini, ditanggung jawab aja sholatnya bu ini nih. Iya. CET masih bertanya-tanya CET tuh naik nak bertanya-tanya naik ya naiknya cepet luar biasa oke kita sambung lagi nanti. Nanti sambung lagi ya. Begitulah ini khasnya, ciri khasnya Ustaz Hamdan begini. Di mana-mana pun pasti seperti ini. Walaupun baru ketemu pasti seperti ini. Cepat akalnya. Oke guys, nanti sambung lagi ya sesi keduanya karena ini sudah maghrib. Saya akan menunggu ya.
siap-siap dulu nanti sambung lagi kita ngobrol. Sekian dulu.